sakit hati diolok-olok ikan asin, Mbak Yu sebut ada sosok di balik virus Arafik yang membuatnya kuat. Dilansir Nakita.id, beberapa waktu lalu, hubungan Gali Ginanjar dan virus Arafik kembali memanas. Padahal Gali dan virus sudah bercerai kurang lebih 4 tahun. Hubungan mereka kembali memanas karena Gali Ginanjar membongkar banyak aib mantan istrinya di tayangan YouTube milik Ray Utami. Gali menyebut jika mantan istrinya itu memiliki bau ikan asin, suka hedon, hingga menuduh melakukan operasi plastik. Setelah lama diam, virus akhirnya mengungkapkan isi hatinya di akun YouTube milik Hotman Paris. Terlepas dari semua itu yang dituduhkan Gali gak bener dan dia itu udah nyakitin hati dan perasaan aku, ungkap virus. Sampai sejujurnya beberapa hari ini aku tertekan banget, kayak ngedrop istilah aku, sakit hati, kecewa, ditambah lagi punya anak, kapanpun dia bisa buka medsos, tambahnya. Melihat hal itu, peramal kejawen bernama Mbak Yu dimintai pendapat oleh salah satu infotainment terkait berita viral tersebut. Menurutnya, apa yang diungkapkan Gali itu tak pantas. Mbak Yu juga memperingatkan, bisa saja Gali akan mendapatkan beban batin yang lebih menyakitkan dari apa yang ia lakukan. Tak hanya itu, Mbak Yu mengungkapkan bahwa ada sosok di balik virus yang membuatnya bisa setegar saat ini. Yang bikin tegar virus adalah suaminya. Selama suaminya bisa berdiri di sampingnya, bisa memberikan support, bisa membuktikan bahwa omongan Gali itu entah benar entah salah, bisa mendekap seorang virus, disitulah seorang virus bisa berdiri, bisa kuat. Kalau Sony lembek dan hancur harga diri seorang virus, untuk Sony bisa memperlihatkan sebagai suami yang baik, tambahnya. Peran Sony dalam masalah virus terlihat ketika ia terus memberikan semangat sang istri dan meyakinkan publik bahwa apa yang dikatakan Gali tak benar. Katanya hubungan intim dengan virus bukanlah enak, namun luar biasa. Ada keluhan enggak tentang dia, virus? Ada kurang harum atau tidak? Tanya Hotman Paris pada Sony. Aku pernah ngomong di acara Bang Hotman Paris Show, kalau virus bukan enggak enak, tapi mantap, ujar Sony yang bangga dengan sang istri. Maksud aku gini, kalau kita tidak nyaman dengan seorang, pasti tidak akan bertahan lama, tambahnya.